kami menyatakan mengenai hal ikhwal pernyataan bahwa Aceh adalah daerah yang termiskin. Ini adalah perlu kita ketahui bersama, Aceh miskin setelah bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu kehidupan kami sangat mewah. Kami bangsa Aceh dulu bisa membantu saudara-saudari Muslim dimanapun, di Palestina kah, di mana saja, bahkan bisa membantu untuk persiapan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah kami bergabung dengan Indonesia, dengan sistem yang ada di Indonesia, maka kami merasa seperti terjajah, sehingga akibatnya kami menjadi salah satu provinsi yang termiskin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan label bahwa Aceh sebagai provinsi termiskin, maka efeknya sangat bahaya kepada pelaksanaan agama Islam, pelaksanaan syariat Islam. Seolah-olah provinsi lain mengatakan bahwa jangan terapkan syariat Islam kalau tidak mau miskin. Artinya, kalau menerapkan syariat Islam, lihat seperti Aceh, apa yang terjadi, akan menjadi provinsi yang termiskin. Bahwa kami nyatakan Aceh bukan provinsi termiskin, tapi dibandingkan dengan dulu memang iya, kami sekarang dalam keadaan miskin, susah setelah kami bergabung dengan NKRI. Tetapi kami tidak seperti dilabelkan termiskin dengan melaksanakan syariat Islam. Ini adalah kepada kaum muslimin wal muslimah dimanapun berada, ini adalah politik untuk menghancurkan Islam. Mereka mengatakan kita adalah provinsi termiskin, maka efeknya saudara-saudari kita di Indonesia tidak berani untuk menerapkan syariat Islam seperti yang ada di Aceh. Islam tidak akan jaya kecuali dengan menerapkan hukum Allah secara kafah. Kalau hari ini kita berani menerapkan hukum Allah secara kafah, yang kami maksudkan adalah benar-benar hukum yang diajarkan oleh Rasulullah. Potong tangan kepada pencuri-pencuri koruptor, rajam kepada orang-orang penzina, dan qisas kepada pembunuh-pembunuh. Maka dengan tegaknya hukum Allah di Aceh, maka hari itu juga Aceh akan menjadi hebat seperti dulu. Islam tidak akan hebat kecuali dengan melaksanakan hukum yang kafah. Tegakkan hukum, insya Allah.